Sejauh ini, sejak insiden marahnya nasabah Bank Mandiri Mitra Usaha Sarolangun KCP Sri Pelayan, terkait hilangnya agunan berupa sertifikat rumah, pihak manajemen bank pun memilih untuk bungkam. Terkait laporan hilangnya agunan sertifikat rumah milik Rahmat, nasabah Bank Mandiri Mitra Usaha Sarolangun KCP Sri Pelayan, hingga saat ini terus bergulir, polisi terus melakukan pendalaman dari laporan Rahmat dan Rini beberapa waktu lalu. Sementara itu, pihak manajemen Bank Mandiri Mitra Usaha Sarolangun KCP Sri Pelayan yang dikomandoi Ruli Firliansa secara resmi telah mengeluarkan surat keterangan SHM hilang yang berbunyi kredit Rahmat Saputra sebesar 100 juta rupiah dinyatakan telah lunas di Bank Mandiri sejak 17 Januari 2022 lalu, dan SHM nomor 1150 luas 144 meter persegi atas nama Dianawati berlokasi di Sarolangun Kembang yang menjadi jaminan di Bank Mandiri KCP Sarolangun Sri Pelayan tidak diketemukan dalam administrasi kantor dan sedang dalam kepengurusan penggantian SHM tersebut. Sayangnya, Ruli Firliansa, Branch Manager Bank Mandiri Mitra Usaha KCP Sarolangun Sri Pelayan, memilih bungkam dan tidak mau menemui awak media untuk melakukan klarifikasi. Dikatakan pegawai Bank Mandiri KCP Sarolangun Sri Pelayan bahwa pimpinannya tidak mau untuk ditemui siapapun termasuk awak media. Belum tahu apa yang menyebabkan Ruli Firliansa tidak mau menjelaskan dan tidak bersedia melakukan pembelaan di media terkait hal ini. Diketahui selain surat kehilangan jaminan sertifikat yang dikeluarkan Bank Mandiri KCP Sarolangun Sri Pelayan, surat keterangan lunas juga baru dibuat sejak 12 Juli 2022. Sementara pelunasan angsuran pinjaman telah lunas sejak 17 Januari 2022 lalu. Slamet Riyadi, JEK TV melaporkan.